Hi Bestie, welcome back to my channel. Sebelumnya telah membahas 5 negara pecahan Uni Soviet part pertama, maka di video kali ini kita akan membahas 5 negara pecahan Uni Soviet part kedua. Simak videonya sampai selesai. Nomor 1 Ukraina. Bersama RSFS Rusia, Republik Sosialis Soviet atau RSS Ukraina juga termasuk 4 negara pendiri Uni Soviet. 2 lainnya adalah RSFS Transkaukasia dan RSS Bielorusia. Setelah Uni Soviet pecah, RSS Ukraina merdeka dan mengubah namanya menjadi Ukraina. Selama 72 tahun, perbatasan RSS Ukraina terus berubah. Nomor 2. Tajikistan. Negara pecahan Uni Soviet berikutnya adalah RSS Tajikistan atau Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Negara ini bergabung dari 1929 sampai dengan 1991. Negara yang terletak di Asia Tengah ini dibuat sebagai entitas nasional untuk orang Tajik di dalam Uni Soviet. RSS Tajikistan berganti nama menjadi Republik Tajikistan pada Agustus tahun 1991 dan menjadi negara merdeka pada tanggal 9 September tahun 1991. Nomor 3. Uzbekistan. RSS Uzbekistan pada Juni tahun 1990 mengadopsi pemerintahan Deklarasi Kedaulatan Negara dan Islam. Karimov menjadi presiden pertamanya. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1991, namanya diubah menjadi Republik Uzbekistan dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Nomor 4. Turkmenistan. RSS Turkmenistan atau Republik Sosialis Soviet Turkmenistan diketahui menjadi negara republik pada tahun 1925. Negara ini dinyatakan merdeka sebagai Turkmenistan pada tahun 1991. Negara pecahan Uni Soviet ini memiliki perbatasan negara yang tak pernah berubah sejak dahulu. Nomor 5. Estonia. RSS Estonia atau Republik Sosialis Soviet Estonia merupakan subdivisi administratif dari Uni Soviet. Estonia merupakan negara berbasis etnis yang ada sejak 1940 hingga 1991. Estonia kemudian menjadi yang pertama dari negara-negara yang ada di bawah Soviet dan mendeklarasikan sebagai kedaulatan negara dari Moskow pada tahun 1988. Ibu kota negara Estonia berada di Tallinn dan merdeka pada tanggal 20 Agustus tahun 1991. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.